Ditemui di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade memberikan keterangan terkait kabar ambulan yang berisi batu dan sejumlah uang dengan logo Partai Gerindra pada aksi unjuk rasa 22 Mei lalu. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini tim advokasi dan hukum Gerindra sedang melakukan investigasi untuk mengusut ambulan tersebut. Yang pasti soal ambulan, saya ingin sampaikan tidak ada instruksi DPP Partai Gerindra untuk hadir membawa ambulan ke Jakarta. Ia menambahkan klarifikasi resmi soal ambulan ini akan segera rilis dan disampaikan oleh DPP Partai Gerindra. Dari Jakarta, Egan Surya Hartaji, Kantor Berita Antara, mewartakan.